Detik-detik mobil di Tuban terbakar di SPBU saat akan mengisi BBM bersamaan dengan pengumuman BBM naik harga. Sebuah mobil box terbakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Tuban pada Sabtu 3 September sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran truk box tersebut bersamaan dengan pengumuman resmi pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dari Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Mantan Camat Bancar menjelaskan, mobil tersebut saat itu akan mengisi bahan bakar, namun tangkinya sudah bocor sedikit hingga terjadi kebakaran kecil. Api tak lama kemudian bisa dipadamkan dengan alat pemadam api ringan atau APAR oleh petugas SPBU setempat. Jangan lupa subscribe ya!